Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau jalan menelusuri jalan aspal baru ya. Ini aspalnya ini sangat berbahaya ya teman-teman. Maksudnya berbahaya ini melewati hutan belantara sekitar 5 kilo. Sekitar 5 kilo. Dan ini sangat rawan sekali. Kita mau coba dulu, di sini sangat sunyi tempatnya ya. Teman-teman, ayo kita telusuri bersama-sama. Di sini banyak pohon-pohonan dan sangat rawan. Ini jalan hot mix, jalan aspal baru yang baru dibangun, tapi daerahnya sangat rawan sekali. Katanya banyak kriminal atau banyak begal dan sebagainya. Coba kita telusuri ya. Ini di daerah Lampung Timur, daerah dekat sekitar Sekapengudi, daerah Bojong. Oke, mulai. Yuk, let's go. Ini sangat berbahaya teman-teman ya. Melewati daerah belantara. Lihat sendiri ya. Ini sangat berbahaya sekali. Perawanan banyak yang begal-begal. Tapi juga
ini melalui ngevlog. Awal ngevlog itu tadi udah di tengah ladang, udah dari desa teman-teman. Sebenarnya ini dari dusun itu sangat jauh dari desa itu. Tadi kita sudah mengambil setengah jalan gitu. Sebenarnya dari desa ke desa lainnya ini sekitar 5 kilo teman-teman. Jauhnya. Tapi tadi cuma diambil cuma udah di tengah-tengah ladang gitu, udah di tengah-tengah jalan gitu. Gitu loh teman-teman. Ini udah hampir nyampe di daerah Kecamatan Sekamengudi atau Mumpung Raharjo teman-teman ya. Yuk. Kita terus lagi bersama-sama ya teman-teman. Desa ini desa kecil ya, bukan desa kecil sih, udah besar desa Bukung Raharjo. Nah ini udah nyampe nih. Wah, ini desa ini. Nah ini teman-teman yang udah sampai Kecamatan Sekamengudi itu, depan itu adalah lapangan Ternok. Terima kasih ya teman-teman, sampai di sini dulu kita ngevlognya melalui jalan yang sangat rawan tadi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.